kita kongsikan tadi ya. Kita akan bersama dengan Tuan Kamarul selaku bekas peguam Mahkamah Tentera, dan topik pagi ni jenis hukuman penjara yang orang tak tahu. Semalam ada kes yang viral yang kita tengok, ada satu artikel tu letak, dia letak 230 tahun. Ada satu artikel lagi dia letak 10 tahun. Apa yang betul ni tuan? Ada 130 ke atau 10? Ada kekeliruan kat situ. Boleh tentang hukuman. Berdasarkan apa yang berlaku dalam kes tu, yang keliru ni sebab mahkamah jatuhkan hukuman sama ada hukuman ataupun hukuman berasingan. Kenapa 10 tahun sahaja yang dikenakan oleh mahkamah? Sebab dua terma yang berbeza antara dijatuhkan secara berterusan ataupun serentak. Okay, berturut-turut ataupun serentak. Kerana mahkamah tengok kepada kesalahan tersebut, sama ada kesalahan tersebut adalah satu kesalahan yang sama dia punya nature, bentuk kesalahan dilakukan kepada mangsa yang sama walaupun ramai, dibuat kesalahan itu satu saja. Maksudnya jenis kesalahan itu satu. Dan mahkamah boleh mengatakan bahawa hukuman patut dikenakan secara serentak. Dia tengok kepada nature of offense tu, jenis kesalahan yang dibuat. So maksudnya kalau dia walaupun dia melakukan banyak kali kesalahan kerana mangsa tu ramai, bukan seorang, dia ramai, tapi kalau benda tu berlaku pada satu ketika yang sama dan jenis kesalahan yang sama, mahkamah boleh peguam bela lah. Biasanya dia akan beritahu hakim, dia akan cuba pujuk hakim supaya mahkamah menjatuhkan hukuman secara serentak. Maksudnya penjara akan dijalankan secara serentak bagi kesemua kesalahan yang dia lakukan. Jadi bermaksud memang yang dikena hukuman tu 10 tahun lah. 10 tahun. Dia takkan 230. Kalau 230 tu mahkamah akan beritahu hukuman akan dijatuhkan secara berasingan ataupun berturut-turut. So berturut-turut dengan serentak tu adalah dua terma yang berbeza. Ini berkenaan dengan hukuman penjara seumur hidup. Sebelum ni saya pernah dengar hukuman penjara seumur hidup ni bukan kata sampai dia mati. Mungkin kata dia kata umur dia masuk 10 tahun, dia akan keluar umur 20 tahun. Tapi tak tahulah macam mana. Sebenarnya macam mana hukuman penjara seumur hidup ni tuan? Okey, terima kasih. Ramai yang masih lagi confused dekat luar sana. Ada yang kata seumur hidup sama dengan umur dia hidup. Maksudnya kalau sekarang kan dia umur dia 25, lepas tu dia buat kesalahan, mahkamah jatuhkan hukuman, kamu dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Maksudnya dia ikut umur dia. 25 tambah 25 tahun lah. So dia akan masuk penjara sampai 25. Umur 50 kan. Tak betul. Mana ada? Oh bukan ya? Tak pernah. Bukan. Memang salah. Tak pernah ada mana-mana kes mahkamah jatuhkan hukuman kita ikut umur dia. Mana ada? Sebab pernah berlaku kes sebelum ni, ada 3 orang perempak, umur dia tu berasingan. Umur dia maksudnya lain-lain. Tapi mahkamah kata kalau umur dia lain-lain, dia tak boleh, dia macam tak adil lah bagi siapa-siapa yang muda kan. Siapa-siapa betul, yang umur masih lagi muda, dia akan masuk penjara lagi sikit. Mana ada macam tu. Maksudnya perompak mana boleh dibezakan mengikut umur. So maksudnya sekarang ni penjara seumur hidup bermaksud, kalau tengok dalam Seksyen 3 Akta Keadilan Jenayah, dia dah beritahu secara jelas seumur hidup bermaksud 30 tahun. Dia punya tempoh 30 tahun tu bermaksud jumlah masa yang munasabah ataupun satu jumlah yang agak rasional untuk seorang boleh berubah. Mungkin itu yang dikatakan sebagai kenapa 30 tahun diambil sebagai seumur hidup. Dia beza dengan satu lagi terma yang ramai confused lagi. Kalau penjara sampai dia mati tu, dia bukannya seumur hidup. Yang tu adalah penjara sepanjang hayat. Yang penjara sepanjang hayat tu dah penjara sampai dia meninggal. Kecuali diberi pengampunan. Kalau diberi ampun oleh agung, dia boleh bebas lah. Tapi kalau dia tak diampunkan, dia akan stay dalam penjara sampai bila-bila sehingga dia meninggal. So ada dua perbezaan. Okay. Seumur hidup dengan sepanjang hayat.